bulan puasa, dan buat orang yang kerja di galangan kapal, puasa memang sangat berat. Kalau lihat medan panasnya, mengungsi atas bawah panas, apalagi yang di dalam-dalamnya, di ruangan-ruangan itu, kayak di open, masuk mesin open. Oke, yang puasa, selamat menjalankan puasa. Semoga bisa sampai ke bulan puasa. Kita bilang di sini, terutama di Sarawak, di Karangan Kapal. Ini semua saya tergantung niat lah. Kalau memang niat kita kuat, ya pasti kita kuat. Insya Allah. Oke, untuk intro videonya. Coba lihat teman-teman, panasnya kayak gini kalau masuk dalam cong seperti ini, semua serba besi, macam masuk tempat open. Dahsyat panasnya puasa kayak gini. Ampun. Panasnya membahana. Ini orang yang puasa kalau niatnya enggak 10 kali lipat niat dari orang-orang biasa, ini enggak bakal kuat. Kalau kerja di galangan kapal, puasa ini waduh sangat-sangat berat. Udah panas, pengap, nahan haus. Oke, aku yang di dalam aja. Ini di dalam ruangan ini. Tapi semua serba besi ya, panasnya minta ampun. Nah itu teman udah bawa es malah. Sangune kuku Bima. Aduh. Puasa kerja nih galangan kapal wes. 1001. 1001 sing kuat puasa. Tapi kabeh tergantung niat, nek niat di antenan yo kuat. Tapi yo ndelok panase ra umum rae. Yo pon jero panas kanan kiri ngisor dhuwur. Ya insya Allah dikuat-kuat deh. Kudu kuat. Oke, mantap pun.